Gimana cara ngambilnya ya? What? Kok bisa di sini diamannya? What? 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 Makin banyak. What? 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 Halo semuanya, selamat datang di channel RTmu. Jadi kali ini kita akan bermain game Minecraft lagi, adik-adik. Ya, tapi di sini gimana kalau jadinya setiap kita ngelihat blok, blok itu akan bertambah. Hah? Tuh. Hah? Woi, kita kaya, guys. Tuh. Ya, jadi kayak gitu. Jadi aku akan tamatin Minecraft ini, jadi setiap aku ngelihat blok, blok kita akan bertambah. Jadi gimana keseruannya? Langsung saja kita nonton bareng-bareng. Let's go! Seperti biasa, orang-orang di Minecraft tuh biasanya suka nebang-nebang pohon ya, guys. Kita nggak usah nebang-nebang pohon lagi, soalnya tanganku udah sakit nih. Jadi kita tinggal lihat aja nih. Ha! Wee. Wow, ini pohonnya udah ada nih, batang pohonnya. Kita langsung saja jadiin ini, terus kita jadiin crafting table. Terus kita taruh deh. Crafting table-nya jadi banyak. Oke, kita terus jadiin stick. Nah, kita jadiin stick lagi, terus kita taruh di sini stick, terus kita jadiin pickaxe, terus kita jadiin kapak, terus kita jadiin tentunya pedang, dan tentu yang terakhir yaitu shovel, teman-teman, tentunya. Let's go. Nice nih, aku udah ada ini peralatan nih. Jadi abis itu biasanya orang-orang suka mining, tapi kita kayaknya nggak perlu mining. Kayaknya kita butuh mining soalnya cobblestone gimana caranya tanpa dilihat gitu ya. Jadi kita mining dulu ya, teman-teman. Oke. Jadi kita mining dulu. Tereng. Oke, nice. Dah, cukup. Soalnya kita punya unik nih. Jadi kita tinggal taruh cobblestone-nya dan dia akan bertambah. Dah, cukup. Crafting table-nya kebanyakan nih, ada dua soalnya. Oke, kita jadiin namanya furnace dulu buat kita masak-masak ya, teman-teman. Tentunya pack. Nice. Wah, furnace-nya nambah lagi. Oke, habis itu biasanya orang-orang buat pickaxe dari batu nih. Let's go, kita buat dulu ya, teman-teman. Kita butuh namanya pickaxe. Terus kita jadiin gini. Hop. Terus kita giniin. Yeay. Dan nih, aku udah buat pickaxe nih. Ayo kita gali-gali ke bawah nih sampai ketinggian 13 tentunya atau 11. Let's go. Sampai di sini aja, teman-teman, aku ngelihat coal. Jadi coalnya jadi tambah banyak ini loh. Gimana cara ngancurinnya biar dia habis ya? Bisa kah ya? Aman kan? Aman gak? Gimana cara ngabisin coal ini? Koalnya tetap bertambah loh. Waduh. Oke deh. Oke, kita cukup koalnya. Ya, gravelnya makin banyak dong. Oke, di sini kita buat ini block of coal. Soalnya kalau kita lihat block of coal ya, dia akan koalnya akan bertambah banyak. Wih. Terus kita taruh, terus kita giniin lagi, terus giniin lagi. Wow, banyak banget. Wih, kita tinggal lihat tuh. Nice, tinggal kita bakar-bakar ore. Aku ngeliat torch ini jadi torch jadi tambah banyak loh. Gak apa-apa. Eh, kalau pickaxe dilihat berarti tambah banyak dong, enggak kah? Enggak, rupanya adik-adik kira itu tambah banyak ya, jadi kita beruntung gitu loh. Ya udah kita cari diamond dulu ya, guys. Diamond. Lihat diamondku makin banyak. Ya udahlah, kita nggak usah ngancurin soalnya kita udah ada diamond juga nih di sini. Coba bah, kita kayaknya harus main petak umpet sama diamondnya. Bah. Yuk, kita ke atas yuk. Tapi kita kayaknya butuh pickaxe iron juga.
Aduh, gak ada iron adik-adik. Adik-adik, soalnya tadi aku gak mau ngancarin, soalnya PKS aku masih batu nih. Ya udah deh, kita cari iron. Aduh, capek banget maininnya adik-adik, tapi seru juga sih. Jadi soalnya kita bisa duplikat creeper kah? Juga gitu. Mantap gak tuh? Yuk, kita ke atas yuk. Yuk 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 yuk. Kita buang-buang dulu, kita terang-terangin, takutnya ada zombie yang sangat imut. Let's go, let's go, let's go. Ih, apa tuh? Main safe nih kayaknya sekitaran sini. Waduh. Udah malam adik-adik, 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 ada creeper yang sangat unyau. Oke, creeper, tunggu dulu. Nanti aku punya ini nih. Kita bakar dulu ironnya adik-adik. Adik-adik, adik-adik, let's go. Oh ya, ini versi 1.16.5 ya teman-teman. Wow, what? Diamannya di ironnya jadi makin banyak loh. No way, no way, no way, no way. Ironnya kok makin banyak nih. Guys, kayaknya ironnya gak bisa dihancurin loh. Tuh, liat, liat. What? Atau ironnya langsung dibakar gitu ya? Di versi ini. Udah lama sih gak mainin versi 1.0. Oh iya adik-adik, ini baru tahu loh. Lupa gak dimainin versi 1.16. Jadi aku lupa. Rupanya ironnya kayak gini, iron ore dibakar ya. Kirain aku dihancurin loh. Ya sudahlah. Pantasan tadi aku pas mining-mining iron, kok ada yang aneh gitu. Biasanya langsung jadi iron. Apa? Iron itu. Ini kok. Oke deh, oke deh. Hai papa zombie. Ada apa zombie guys? Oke, kita dapat omelet. Nah kita makan dulu. Apakah bisa diduplikat kah kalau ini? Oh nggak bisa adik-adik. Ya udah kita makan dulu. Banyak banget ini. Udah bisa jadi bridge nih teman-teman, bisa jadi jembatan. Waduh. Hai zombie. Hai papa zombie. Aku butuh domba, domba, domba. Timmy. Oke. Ini. Oke, kita jangan lupa buat tools adik-adik. Oke, kita jadiin tools dulu. Gini, terus jadiin gini. Set. Nice. Terus kita hancurin diamond ya teman-teman. Tut 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 tut. Diamondnya bertambah lagi. Yeay, asik, kita dapat diamond. GG Gaming. Wah, kayak kita udah bisa jadi sultan ya. Ini kayak Minecraft apa ya? Minecraft di tiap hari 100. Oh, diamond ore. Jadi kayak gimana sih diamond ore tuh? Ore semua ya kayak gini ya. Tuh. Aku juga bisa dong main 100 hari diamond ore nih. Tuh. Ore semua nih. Guys, ini bukan nge-cheat ya, tapi emang data packnya ya. Oh iya, kalau kalian mau download data packnya, aku kasih link di bawah ya, di deskripsi bawah. Kalian jangan cobain, jangan lupa cobain maksudku. Oke oke, kalian jangan lupa cobain ya, soalnya seru banget nih data packnya. Oke, jangan lupa kita buat armor. Oke. Kita buat rumah dulu ya teman-teman, soalnya aku kedinginan di sini ya. Yuk kita buat rumah, yuk. Kayak gini. Rumah kotak, biasanya orang-orang main Minecraft Survival tuh rumahnya kotak. Aku juga dulu buat rumah kotak kayak gini loh. Kalian percaya kan? Oke, soalnya rumah kotak pakai tanah tuh emang kualitasnya tinggi dibandingkan rumah-rumah yang gede-gede kayak aneh gitu ya. Oke, let's go, let's go, let's go. Kita buat rumah dulu. Rumah 4x4 ini kayak kecil, nggak apa-apa. Wih, jangan lupa pakai atapnya nih, atap, 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 atap. Wih, atap rumah GG Gaming. Bagus kan? Bagus kan? Oh ya, oh ya, 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 ya. Jangan lupa pakai pintu biar imut. Kayu, kayu, kayu. Aku butuh kayu.
Kayu. Nah. Kayu enggak mau kah? Enggak mau kah kayu? Kayu. Oh, ini kayunya nih, baru muncul nih. Jangan lupa kita jadiin pakai pintu ya, teman-teman, biar bagus pintunya. Oke. Jangan lupa bikin pintu gini. Nah, terus kita hancurin. Ini ya. Oh, yang hancurin pakai ini nih. Oke. Nah, selamat datang di rumah Mopipa. Yeay. Oke, kita jadi pakai armor dulu ya, teman-teman, soalnya dingin banget. Wih, kita kaya adik-adik. Armor, diamond helmet, terus sepatu biar nggak kedinginan kakinya. Yeay. Terus kita cari obsidian tentunya. Let's go. Sebelum kita berangkat, kita makan ini dulu ya, daging pork chop. Makan. Halo. Oh, aku sering ngeliat meme gitu loh. Ini meme-nya biasanya Bang Gemat ya. Jadi kayak gini. Meme-nya. Aduh, banyak banget waktu itu di share-share di Discord. Kalau nggak salah sih ya, ngeliat gitu loh. Yeay, kita masak dulu dagingnya. Iya, kita jangan lupa buat ember ya. Hampir aja aku lupa nggak buat ember. Let's go, kita buat ember dulu. Tet. Nice. Nah, ember-ember kayak gini lumayan sih buat portal-portal ya, teman-teman. Oke, kita butuh 2 ember, guys. Hop. Yes, let's go. Kita cari air dulu. Sebelum itu, kita cop-cop dulu airnya. Banyak banget loh gravel kayak ini. Berternak loh. Let's go. Yeay, kita dapat air. Nah, aku dengar suara lava ya sekitar sini. Oke. Wih, kok serem ya? No! Oh no. Hampir mati. Air. Oh, hampir mati, guys. Oke, hampir mati. Kayaknya kita nggak bisa buat portal yang cepat-cepat gitu kayak Bang Aspek yang plup, langsung jadi portal. Kita harus sederhana. Satisfying. Ayo kita buat portal sederhana yang miningnya seperti biasa. Let's go. Oh iya. Ngapain aku ngelihat obsidiannya ya kalau kita bisa duplikat? GG Gaming. Wah. Yang speedrun nangis kayaknya ngeliat gini. Ketawa tuh, aku minta maaf. Data packnya emang aneh, tapi seru. Yaudah, kita ke atas. Yuk, mana ke atasnya? Aduh, ke atasnya. Mana tadi jatuhnya? Aduh, tempat jatuhnya hilang loh. Ya udahlah, aku buat tempat ke atas baru lagi. Let's go. GG Gaming ya, kita naik pakai obsidian. Gak tahu tuh ini. Aduh, capek, pengen ketawa. Aduh. Kita bisa buat portal yang gede gitu gak sih, teman-teman, kira-kira? Yuk coba ya, penasaran adik-adik ya. Kita buat portal yang gede gitu loh, kayak portal Mas Cueng di Imocraft. Oke. Up. Tet. Biasanya orang-orang suka gini nih. Wih. Bisa dong. Oke. Hop. Nah, tinggal buat flint and steel ya, tinggal gini chop langsung dapat biasanya. Oh, hoki sih biasanya. Aduh. Ya udah ini. Tuh kan. Hoki. Kalau hoki. Oke, let's go. Kita buru dulu. Cuih. Grapelnya banyak banget. Oke. Nice. Terus kita buang apa ya? Banyak banget nih item-item adik-adik. Oke, where is Flynn? Nah, Flynn nih. Tuh. Wih. Ayo kita masuk adik-adik. Tuh, makan dulu ya. Nether.
La 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 la. Nih, pakai bridge ini nih, bridge obsidian gak tuh? Gak bridge pakai obsidian. Ya, gak bisa naik ya. Ya, sedih. Oke, kita tinggal cari bayam-bayam yang enderman-enderman gitu loh. Bayam apa teman-teman kalau kalian tahu? Bayam mushroom ya. Oke. Let's go. Aku penasaran, biasanya kan loncat tuh pakai air ya, pakai ember. Coba pakai lava bisa nggak ya? Tapi takut mati juga sih. Oke, kita loncatnya ke pohon sana. Bisa dong. aduh, kebakar. No. Jongkok. mati nggak ya teman-teman? Oh enggak, selamat. Kita udah perjalanan jauh nih. Wah, ada ghost lagi adik-adik. Wah, seram sih. Gas atau gas sih? Kalau kalian tahu. Sini, aku tidak takut. Wacang. Headshot. Let's go. Ketemu fortress loh, baru tahu loh sekitar sini ada fortress. Adik-adik. Itu ada tukang bakso lewat ya adik-adik. Kalian mau nggak? Aku traktir kok. Sini. Kalian datang aja ya, mampir ke aku. Oke, di sini ada diamond adik-adik. Diamond. Oh, ini gold ingot nih. Lumayan nih gold ingot. Oke, dapat gold lagi. Nanti kita tinggal duplikat. apalagi. Oke. Diamond kayaknya udah banyak, nggak butuh. Nggak, kita nggak mau jadi orang sambung, kita ambil aja. Oke, ada ini nih, ada monster aneh nih yang paling menyeramkan. Ini apa sih teman-teman namanya? Wither Skeleton ya. Nice. Oke, kita cari yang namanya Blast. Sakit ya damage-nya. Kayaknya kita butuh buat pedang dulu ya. Yuk, kita buat pedang-pedang dulu. Aku sudah buat pedang. Kita jangan lupa buat shield juga nanti. Ih, kamu curang, kamu di sana. Gak seru, gak asik. Ini dong dekatan. Ini ada ininya, Kak. Coba kita ke bawah dulu ya. Seru juga ya ngejelajah kayak gini. Oke, sepertinya cukup. Aku udah mendapatkan 12 di sana. Soalnya ada spawner. Dan aku hampir saja mati. Oke. Bukan ada. Oh my god. Lari. Tet. Perfect forest ya adik-adik. Jadi kita tinggal cari enderman tentunya. Oke, kita cari enderman. Let's go, kita cari enderman. Oh ya, jangan lupa kita buat perahu sakti biasanya. Orang-orang itu butuhnya perahu sakti. Woi, ada strider. Pokoknya itu. Oke. Kok ada suara enderman ya? Mana ya? Oh ini. Naik, ayo naik. Ya. Enderman-nya jatuh kan, bukan aku yang kepukul. Enderman. Kiu. Enderman. Ini bloknya makin banyak loh. Enderman sini. Piu. Yeay, waktunya kita siksa. Mama. Oke, kita dapatkan satu ender pearl. Jadi kayak kita butuh 16 atau 17 lebih ya teman-teman. Let's go. Oke, kita kayak waktunya pulang. Aku udah mendapatkan 16. Let's go, kita pulang. Salah. Gini. Oke. Oke, kita hidupin. Salah. Nice.
Ifman adik-adik yang tercinta. Wih, ada ini. Lagi berkumpul-kumpul ya, berkumpul ria ya. Let's go. Ya, aku udah buat ender egg. Jadi aku dikit-dikit jalan-jalan. Kayaknya aku menemukan jungle ya adik-adik. Wih, mantap. Nah, domba nih buat kasur. Itu ngiat nih. Oop, nice, kita butuh satu domba aja. Terus kita duplikat. Oke, mana tuh ender egg? Oh, oke, di sini ya. Mana tadi? Hilang adik-adik ender egg. Ini. Oh, ya di bawah kita strong hal ya. Tuh, ender eggnya langsung ke bawah gitu. Ya udah, yuk kita ke bawah, yuk. Rupanya aku lihat rekamannya dan hasilnya error pas ke stronghold-nya. Aduh. Dan aku tiba-tiba lawan naga, darahnya udah setengah. Dan sisa-sisa videonya semuanya error. Oke deh. Oke, ender dragonnya turun. Sakit banget. Hampir mati. Let's go. Hampir mati. Semoga kita nggak mati ya sampai last. Nanti kalau kita ke overworld lagi, darahnya pasti penuh lagi nih ender dragonnya. Ya, kita sambil panah-panahin, sambil nyicil-nyicil ya adik-adik. Oke, nggak kena. Oke, nggak kena adik-adik. Ya, sorry ya teman-teman, aku nggak keterlaluan bisa soal panah ini, kecuali panahnya kayak udah ancient-ancient gitu loh, udah ancient baru ya lumayan. Jadi cuma infinity. naganya mau turun lagi, nanti kita harus mundur. Jangan lupa deketin ini. Oh no, apakah berhasil? Guys, aku mati, panik. Nggak kepencet emberi, malah pencet kiri, mouse kiri dong. Oke, ender dragonnya belum, darahnya belum full lagi nih, ini mumpung nih. Bisa lah, yuk. Armor kita habis lagi. Let's go. Oh, itu bareng-bareng kita tuh. Pew. Wah, langsung penuh aja ya. Oh, ini. Oke, terus apa lagi? Helmet, nice. Where is helmetnya? Penuh ya. Oke. Jangan lupa water bucket. Oke. Wah, kena jigong naga. Kena jigong naga. Hampir-hampir mati lagi kedua kalinya. Oke, naganya belum turun. Sekali lagi. Oke, naganya tipis banget nih darahnya. Tinggal kita panah-panah aja ya. Semoga hoki. Let's go. Kita berjam-jam lawan naga adik-adik. Cuma 15 menit lawan naga doang. Aduh. Nah, soalnya aku nggak punya persiapan sih. Kalau misalnya ada golden apple, terus feather falling, pasti bisa nih cepet lawannya. Oke. Oke, kita panah-panahin adik-adik. Gak kena loh, panahnya lucu banget. Turun nih naganya, let's go. Pedang, mana pedang? Tamat.
game-nya. Oke, jadi ya petualangan kita sampai sini dulu dan aku udah mati berapa kali. Kayaknya sampai sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian jangan lupa subscribe dan share kepada teman kalian semuanya biar channel ini terus berkembang tentunya adik-adik. Dan sampai jumpa. Bye-bye adik-adik. Bye-bye. Yeay. Oh iya, kalau kalian suka data pack ini, jangan lupa like-nya ya. Bye.